Anak ku cucu ku ni apa-apa dah jadi muta tak makan siku ni. Ha, kita sentiasa bawa doa ni dalam semayat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Lepas tu tambah selaginya, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, aku nak minta dimu sekaranya anak cucu ku semua ni we jadi boleh pipi orang ramai. Molek lagi sah. Jangan jadi sampah. Duduk dalam kapur ni jangan jadi sampah. We dia tu boleh jadi imam. Boleh jadi pemimpin bagi orang ramai. Oh, comel beda. Ha. Allah Ta'ala terima doa kita ni sekaligus ke? Sudah cukup bagi kita dunia akhirat. Jadi, Allah Ta'ala sebut satu cerita orang baik dalam Quran. Ia sentiasalah dalam doa dia tu, ia kata gini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ia berdoa lagu tu. Apa tu doa ni kalau kita nak bawa gati, ha, tak ada apa, comel sekali. Lebih-lebih lagi anak cucu kita hak buah-buah dah. Ha, kita minta, kita berdoa dengan Tuhan lagu ni. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Lepas tu hubung sepatah, hubung sikit lagi. Waja'alna lil muttaqina imama. Nah, ia berdoa lagu tu. Makna gana eh? Ya Allah. Nah, minta lah. akabuikan kepada aku ni. Daripada kalangan isteri aku pun baik. Dan daripada kalangan anak cucuku pun baik. Minta oleh Allah Ta'ala bui kaku ni. Demo-demo tu hak jadi tenir mataku. Nak hak lagu tu. Bini pun baik. Anak cucu keluarga pun. Maknanya hak pesen jadi tenir mata. Ya kadang-kadang kita berkacak juga. Aku rasa bulu mata tengok budak ni. Tak gitu kan? Aku rasa serabut mata tengok budak ni. Sebenarnya serabut dalam hati tu. Tapi yang kecek aku tu, aku rasa bulu mata tengok budak ni. Dalam keturunan anak cucu dia, ia tak siwi ada hak lagu tu. Hak yang naknya, bila tengok pada bini dia, hati yang rasa senang. Bila hati senang, mata pun jadi tenang, jadi tetap, tak jadi liuh-liuh-liuh, sebab nak lari itu dah. Sebegitu juga, dalam turunnya anak cucu dia pun nak hak lagu tu. Ini comel. Doa ni comel ni. Kita ambil bawa pas mayat. Eh. Itu dia. Oh, comel sekali. Tok Imeh tanya kata, boleh tak kita bawa doa ni di dalam semaya, dalam sujud kita hak akhir sekali. Amal jawab kata, comel sekali. Datang pada hadis, sehapir-hapir doa pada Allah Ta'ala nak terima, ia telah doa dalam sujud. Ha, kita bawa. Kita sendiri, kita sendiri duk minta ayasin di Tok Guru lah. Bukan nak lari tu, tak pergi minta lah, dia tak ada salah. Tapi hak naknya kita sendiri berdoa. Anak ku cucu ku ni apa-apa dah jadi muta tak makan siku ni. Ha, kita sentiasa bawa doa ni dalam semaya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Lepas tu tambah selaginya, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, aku nak minta dimu sekaranya anak cucu ku semua ni we jadi boleh pimpin orang ramai. Molek lagi sah. Jangan jadi sampah. Duduk dalam kapur ni jangan jadi sampah. We dia tu boleh jadi imam. Boleh jadi pemimpin bagi orang ramai. Oh, comel beda. Ha. Allah Ta'ala terima doa kita ni sekaligus ke? Sudah cukup bagi kita dunia akhirat. Deh, baik. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani, ia kata, mana kok mana eh? Ia minta nabi anak cucu dia tu jadi tetap mata tu nak buat. Makna dia kok mana?
Isteri yang menetakkan mata, anak cucu zuriah yang menetakkan mata tu mana kan? Yakni, dia kata dalam tafsir tu, yakni ia minta di Allah Taala supaya Allah Taala beri taufik kepada demo-demo saning itu untuk taat ke dia. Tu dalam tafsir itu ya surah kita. Minta we Allah Taala we jadi lembut siku lutut dia, we boleh taat Tuhan. Lepas tu we boleh hidup di bawah unek-unek Tuhan. Oh, comel sekali. Dah. Jangan tinggal semaya, jangan mabuk, jangan duk main benda pelik-pelik, jangan duk pelik dengan benda-benda hak syarat lagi. Ha, semua tu masuk dalam Indonesia dah. Nah, pasal apa boleh yang minta dalam bentuk ke umum gitu? Ia kata, kerana orang mukmin yang kamil ni, bila dia tengok isteri dia, anak cucu dia tu boleh taat Tuhan, boleh duduk di bawah unai-unai Tuhan ni, hati dia rasa selamat. Hati dia rasa puas hati. Aku bela puak ni ni, aku rasa puas hati. Puas hati kat mana? Dua tempat saya puas hati. Nombor satu, bila kita hidup di dalam dua pagar ni. Nah, manfaat kegunaan demo-demo saat ni, dia boleh, boleh mengalir ke orang lain kata. Betul tak? Ha? Orang yang tak boleh mengalir manfaat ke orang ni, siapa dia? Orang yang tak ada duduk di bawah undang-undang tu. Hei. Hak ni tak usah hidup kisah, dia tak tubik benda molek mata dah. Tapi kalau ia tu duduk di bawah undang-undang Tuhan, taat patuh pada Tuhan, dah segala kisah dia ni ia akan tubik natijatan sahihatan. Ia tubik arti ia sahih. Lepas tu natijah ia sahih ni, dia kata nisbah pada orang mukmin yang kamil, bila dia boleh milik benda tu, ia bahasa kata dia ni sudah berjaya dunia dan akhirat. Betul tak? Hey, anak kita semaya bel tak tinggal. Anak kita tak curi orang. Anak kita ni tak jatuh, tak jatuh lepas hari. Kita masuk berjaya ke tak? Jawabnya iyalah. Bah berjaya di mana benda tu tu? Jaya dua negeri. Di dunia pun kita masuk berjaya. Di akhirat esok pun kita masuk berjaya. Orang mukmin yang kami, dia berasa lagu tu, dia kata. Maknanya, bila dia boleh betul isteri dia, anak cucu dia ni, we hidup di bawah unai-unai Tuhan, we boleh taat pada Tuhan, maka dia berasa berjaya. Jaya mana? Jaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Ah tu. Maka bila dia berasa berjaya begitulah, dia tengok kepada isteri dia, berasa sejuk mata hati. Dia tengok pada anak dia, cucu dia, cicit dia, rasa tak serabut, rasa tak bulu mata. Pasal apa? Kerana dia ada pegang hulu kemah dah. Aku ni jaya dah. Allah, tak sah. Kita tak sah pergi pada ayat ni lah weh. Anak kita, anak kita hak sore, hak jantan tu umur 23. Hak tina umur 22. Mengaji cuk kena jatuh sore, kena jatri sore. Belum tentu lagi tuan semaya tak semaya. Kita rasa puas hati dah tuan. Jawabnya kita rasa puas hati dah. Tapi demon ni tak suka kita ni. Demon ni belum tentu lagi puas hati tak puas hati. Hak dia puas hati sungguhnya bila anak dia ni dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila anak dia ni dapat hidup di bawah syariah Allah Taala, hak ni lah hak dia berasa puas hati, kerana dia pergi kata kegunaan anak dia ni bukan sekadar dunia saja, bukan dunia sampai akhirat. Mana kalau dia mati pun, istilah bahasa kampung kata aku pejam mata rapak dah. Kenapa? Haa ni boleh lah kita ambil doa ni seperti Imam kata sama bawa dalam semaya dah. Mudah-mudahan sekali-sekala Allah Ta'ala terima doa kita. Kok mana masalah kita? Lepas tu kalau kita tengok dalam tafsir saat ni dah.
Ya bahas sikit laginya, waja'alna lil muttaqina imama. Hubunglah dulu ayat dah deh. Ya kata dalam tu, ya kata nisbah kepada demo sana. Nisbah pada demo sana ya. Demo mana? Demo hak boleh hidup di demo hak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, patu dia boleh hidup di bawah syariat Allah taala ni. Dia kata nisbah pada demo tu wajib ia kena cari jalan. Dia kata gitu kan. Wajib ia kena cari jalan untuk ia ni we boleh jadi pemimpin masyarakat kan. Wajib ia kena usaha we dia boleh jadi tok nebel. We boleh ia jadi tok menel. We boleh ia jadi awato. We boleh ia jadi tok imam. Pulak dah. Ini kita tengok dalam tafsirul maani. Dia kata pada ketika tu wajib dia mana ni kena pisah nak dua letak. Buat apa? Supaya ia ni boleh pegang masyarakat. Hatulah. Dia kata pahal pada tu tu mana boleh. Minta jadi ketua, minta jadi pemimpin tu boleh. Bahkan dia kata nisbah dari mana ni wajib ia kena meniti naik dua letak. Pasal apa? Kerana tu dia kata waja'alna lil muttaqina imama. Yani waja'alna imaman lil muttaqina. Waktu kita tegdi ayat punya gitulah. Dan mintalah akan jadikan fuak-fuak kami ni jadi pemimpin bagi segala orang-orang bertakwa. Ulama bahasnya nisbah pada demon ni ni, ia kena cari jalan. Cari jalan. Cari jalan untuk boleh pergi teraju tu imam. Pemimpinlah tu. Cari jalan untuk pergi teraju tu nebel. Cari jalan untuk pergi teraju ikutlah. Segala pemimpin ia kena pisah huya doleta. Eh? Oh. Tu email tanya temnatu masuklah ni ke dak ya. Zuriyah. Zuriyah ni nampak umum. Nah. Anak cucu. Bahaya nak boleh ya nak boleh cucu ya kena mai kok natu dah. Oh. Apa boleh gi boleh gi. Kena tambah tu eh. Tak ada. Lepas tu hak dah ada. Neskah mah ada. Neskah mahnya wa min azwajina wa zurriyatina. Oh, kena tambah, kena tambah. Wak gini, wak gini. Wa fi nuskotin wa zurriyatina. Lepas tu ia ada dua kiraat tu. Kiraat pertama ia baca dengan mufrad. Wa zurriyatina. Hak ni wa zurriyatina. Ada, ada, ada. Tak wajak. Itu satu riwayat daripada ulama tafsir. Dan kata Abdullah bin Abbas, dia kata makna dia minta jadi anak cucu dia jadi qurrata aini qurrata ayuni, itu makna gana? Yani dia minta we Allah Taala bui taufiklah pada anak cucu dia ni we panda dewi alim dalam bab fiqh. Gimana bahasa kita? Nah, we panda dewi jo ada alim dalam bab fiqh. Ujar dia alim potok bumi tu. Itu dia. Ujar dia alim potok monggo tu. Pekoh dia enggak, dia kata apa? Orang di bira. Ujar dia sepatu. Tu kata Abdullah bin Abbas. Mana? Dia minta supaya Allah Ta'ala ujar dia anak cucu dia ni alim dalam bab pekoh. Ini molek belakang lah ni. Molek belakang dah. Enggak sepatu imam kata sana ni comel weh. Kita baca dalam sujud belum pada hak kita nak bangun baca tahiyat akhir. Baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tambah tu sah lagi. Nah, jadi kita mintanya we jadi anak cucu turunan kita ni we boleh jadi pemimpin orang. Nah. Tu dia. Pastu ya pemimpin hotel tok ni dah bila hotel kubur ni
Tak apa, fok dia saja tak apa. Sebab apa? Orang yang boleh ambil manfaat dengan dia. Dia nak situ je. Nah. Ambo dak baca dalam tafsir tu comel ya bahal. Dia kata pada ketika tu tadi wajib bagi demon ni. Talabur riasa. Dia kena cari jalan untuk dia naik jadi pemimpin orang. Usaha jadi tok nebel ke jadi tok foto ke jadi nayuk ke tapi kena puak ni. Puak hok manakala masyarakat tengok tu ada padanya qurrata ayuni. Okey dah. Tu dia. Bukan kata bila masyarakat tengok, bila ibu bapa tengok, wasa bulu mata weh. Lepas tu dia duk kecek. Padahal mau tahu salah mu juga. Dia mau lipat kelik. Salah mu juga sebab mu tak hatang ngaji agama. Dia pun buat apa tak boleh. Salah mu juga sebab mu hatang ya kok tu. Habis dia jadi lagu tu. Cuba mu hatang ngaji ke agama, ngaji ke pondok ke mana. Ya tak jadi lagu tu. Aku pun duk mikir silap gitu ya. Dia rasa kalau tak kalau hatang ngaji agama ni rasa bodoh. Pasal tu kalau duduk pondok ni tak ada kerja. Ha, pergi baca lagu tu salah lah. Nah, ngaji pondok tak ada kerja. Beruk tak ada ngaji lagi ada kerja. Ya gitu. Dah pasal nak murih juga dia kata gitu. Orang ngaji pondok ni tubik pondok susah. Tak ada kerja. Apa kata beruk tak ada mengaji lagi ada kerja. Pas ni orang mengaji. Dan dia kata tak ada kerja tu tak betul. Tu tak kena dengan baris asam tu baca lah tu. Bila?